Tari Guel merupakan gabungan seni sastra, seni musik, dan seni tari yang sering ditampilkan terutama dalam acara upacara adat. Guel sendiri dalam bahasa Indonesia berarti membunyikan. Khusus di daerah dataran tinggi Gayo, tarian Guel memiliki kisah panjang dan juga unik. Tarian ini memperlihatkan perpaduan karakter penari yang keras lembut dan bersahaja, terutama pada peran sang tokoh utama, Seng Eda. Gerakan dasar tarian Guel memperlihatkan seperti burung elang yang sedang mengepak sayapnya. Para penari Guel memakai pakaian tradisional yang khas, yakni sulaman kerawang Gayo, yang terdiri dari baju, celana, dan kain penutup celana, serta opoh ulen-ulen yang sekaligus merupakan properti tari. Tarian ini diiringi 4 penabuh yang memainkan canang, gong, gegedem, dan memong. Tari Garapan Selendang Suji menggambarkan kehidupan orang muda yang tengah bersuka cita. Dibawakan secara berpasangan, para penari laki-laki menggunakan payung, sedangkan penari wanita memainkan selendang. Tari ini memiliki bentuk pola lantai garis vertikal, horizontal, lingkaran, dan segitiga yang dilakukan secara dinamis dengan tidak saling bertabrakan. Tari Garapan Selendang Suji merupakan perpaduan tarian khas Melayu Minangkabau. Ini terlihat dari gerakan para penari, juga pakaian tradisional dan alat musik pengiring yang diadaptasi dari suku Melayu. Luar biasa sekali, bisa Tia jalannya. Bisa, terima kasih. Kamu terlihat sangat anggun sekali. Kamu sampai juga sini kita. Banget, waduh, terima loh. Kasih. Tadi kita sudah melihat tarian yang luar biasa sekali ya. Tentunya kita tadi ada tarian Guel dari Aceh, ini pakaian yang aku pakai. Betul banget. Dan juga tarian Garapan Selendang Suji dari Sumatera Barat. Betul. Baju aku nih. Bagus banget ya. Mewah ya. Mewah sekali. Luar biasa. Tapi kita sapa dulu kali ya. Oh, boleh. Pemirsa TVRI di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tentunya senang sekali pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, hari ini kita bisa berkumpul kembali tentunya bersama dengan saya Rezara dan partner saya Atia Nindita dalam acara Bunga Katulistiwa Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Nah, Bunga Katulistiwa sendiri ini adalah acara spesial yang dipersembahkan oleh TVRI untuk Anda semua yang membahas tuntas mengenai budaya Indonesia, baik dari sastranya, terus seninya, pokoknya semua deh, lengkap banget di acara satu ini. Dan okay, untuk episode kali ini. Ya, nanti kita akan membahas yang namanya Sulam Aceh Gayo dan juga Sulam Koto Gadang ya. Dan dalam episode Bunga Katulistiwa ini kita tentunya membahas sesuatu yang sudah terjadi turun-temurun tumbuh di Nusantara. Bisa kita lihat juga ada sulam kerawang dari Aceh Gayo dan sulam suji di Koto Gadang, Sumatera Barat, Atia. Betul sekali. Lantas seperti apa perkembangan dari kerajinan menggunakan benang dan jarum ini, Reza, di Indonesia? Ya. Penasaran banget kan? Ya. Mari kita perbincangkan lebih lanjut, tapi setelah tayangan berikut ini. Tetap di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Indonesia.
Rujeng ijo ilang mampat kau ipanang atin tesenang gere terkire gayo upoh kau kerawang kin lambang itano gayo mampati iko kerawang gayo mampati iko kerawang. Didong merupakan kesenian tradisional gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan juga sastra. Didong dilakukan dengan ekspresi bebas, bisa sambil duduk bersila atau dengan berdiri. Masing-masing penyanyi bergerak sambil menepuk atau memukul bantal kecil yang dilakukan secara ritmik. Biasanya di tengah anggota didong ada pemimpin yang disebut Syekh. Syekh bertindak sebagai pengantar lagu dalam kelompok ini. Syair-syair yang dilantunkan merupakan perpaduan konfigurasi seni gerak dan seni sastra dengan lirik berisi berbagai informasi baik soal pembangunan, pendidikan, kesehatan, maupun perasaan hati dan lain-lain yang semuanya dikemas dan disampaikan dalam syair lagu. Didong memiliki banyak fungsi, bisa sebagai bagian dari hiburan maupun ritual keagamaan. Wisata siro bertanang belenda orang Jepang hati wisenang gere terkira gayo oleh-oleh kati terkenang terbayang kinta no gayo mampati iku kerawang gayo sekali ya persembahan dari daerah kamu ya. Iya dong, dari Aceh. Tadi tariannya sama tarian didong. Tuh, ya kan. Nah, anyway ya. Atia, informasi betul untuk seluruh pemirsa TVRI. Kita tahu bahwasannya seni menyulam itu sudah ada sejak abad ke-16 Masehi. Dan saat itu sulaman diperuntukkan bagi simbol-simbol kerajaan dan untuk menghias busana kaum bangsawan. Artinya sangat terbatas sekali saat itu untuk kaum-kaum tertentu. Betul sekali. Ya, dan menyulam sendiri adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengembangkan kreativitas dalam berbagai bentuk pola dan juga gambar pada kain. Nah, kalau seorang pelukis menggunakan kuas dan juga cat, betul, maka seorang penyulam akan menggunakan jarum dan juga benang. Di negara kita ini, Indonesia, keterampilan ragam hias sulam diperkirakan berkembang sejak abad ke-18 Masehi. Nah, terbukti dalam budaya tradisional banyak ditemukan kain bersulam yang menjadi bukti bahwa seni hiasan tersebut telah ada sejak dahulu kala di Indonesia. Di episode kali ini nih, kita akan membahas dari dua nih, seni sulamnya dua provinsi di Indonesia, yaitu dari Aceh Gayo dan juga dari Koto Gadang, ya, Sumatera Barat. Betul sekali. Dan kita langsung saja akan berbicara dan menanyakan lebih jelas, lebih detailnya dengan narasumber kita. Langsung kita akan persilakan untuk masuk adalah Bapak Haji Hasan Daling, pengurus Majelis Adat Aceh DKI Jakarta. Dan juga ada Bapak Alwin Desri SHMH selaku pemerhati budaya Gayo Aceh. Wah, luar biasa. Selamat datang. Selamat datang Bapak. Apa kabar? Apa selamat kabar? Datang Bapak. Selamat datang. Boleh Bapak silakan. Silakan duduk Bapak. Oke. Waduh, sebuah kehormatan nih Reza ya kita bisa kedatangan narasumber kita yang ganteng-ganteng ini ya. Betul sekali. Dan tentunya kita akan langsung ngobrol-ngobrol tentang bagaimana seni yang namanya sulam kerawang ya. Sejarahnya dulu mungkin Pak ya. Sejarah keberadaan sulam kerawang yang terdapat di Aceh Gayo itu seperti apa? Pakai mikrofonnya mohon maaf. Apa? Sesuai tadi dengan pembicaraan dari abad ke-16 sampai sekarang. Ya. Dari zaman dahulu kala sampai kepada zaman sekarang. Bahwa kerawang Gayo itu sudah membudaya di kalangan masyarakat Gayo Aceh Tengah. Kemudian seperti yang kita lihat bersama tadi ada tari guel.
Itu namanya yang diselendangkan kepada dia adalah opuh ulen-ulen. Oh. Opuh ulen-ulen. Opuh ulen-ulen. Itu kain, apanya tuh? Kain ya. Kain, oh, kainnya. Ya. Okay. Opuh ulen-ulen itu biasanya digunakan untuk kalau ada tamu-tamu penting ke daerah kita datang, disambut dengan opuh ulen-ulen. Ada misalnya seperti presiden, menteri, gubernur, tamu-tamu yang dianggap penting, kita sambut dengan cara adat pakai opuh ulen-ulen. Diteruskan dengan pesejuk. Pesejuk namanya, oh, ya. Oh, pesejuk. Nah, itu. Nah, di dalam opuh ulen-ulen itu terdiri dari bermacam-macam motif. Ya. Ada motifnya moon briring. Kalau saya jelaskan moon briring itu dengan bahasa Indonesianya mungkin awan yang berjejer. Oh, oke. Okay. Iya, moon briring namanya seperti ini, ya. Oke. Okay. Moon briring. Ada pucuk rebung. Okay. Pucuk rebung itu ya pucuk tuis namanya. Maknanya bahwa pucuk tuis itu kecil membesar, pendek panjang, kan tuis rebung, rebung bambu. Iya, iya, iya. Ya, rebung betul. Bambu kan bongkolnya itu kan besar, lama-lama panjang. Ya kan? Ya. Nah, besar, kecil tapi besar. Oh, itu panjang. Panjang, gitu, panjang ya. Ke atas, okay. Ya. Kemudian ada tekukur. Tekukur itu ada melambangkan ini, tekukur ini. Tekukur ini. Ah, ya, tekukur itu ada filosofinya hemat jimat tengahara. Ingat-ingat sebelum kona. Itu artinya. Artinya jadi, apa artinya, Pak? Artinya hati-hati di dalam keseharian. Hemat, hemat itu hemat. Jimat, tengahara hemat ditaruh supaya untuk selagi ada. Oh, nah, itu berarti nasihat finansial ya maksudnya ya? Iya, oh iya, iya. Oh, lebih ke sana ya. Ya. Okay. Kemudian ada rantai. Rantai itu adalah persatuan dan kesatuan masyarakat dimanapun dia berada tetap bersatu gitu ya. Okay, okay. Satu kainnya filosofinya berjuta-juta ya. Betul. Luar biasa ya. Yeah. Tapi untuk teknik sendiri Pak, teknik sulamnya sendiri itu ada gak sih tusuk silang atau tangkai seperti teknik sulam yang dikenal di Indonesia umum? Kalau zaman dahulu betul dengan sulam, tapi zaman modern sekarang tidak mungkin lagi menggunakan sulam. Melainkan dengan mesin jahit. Ya, mesin jahit. Jadi apa yang dipakai bapak-bapak ini, apa yang dipakai tadi itu semuanya menggunakan mesin jahit. Dasar daripada kerawang gayo itu pada umumnya warna hitam. Ya. Kemudian warna jahitannya ada putih, ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah, tapi kalau misalnya perempuan dan laki-laki ada perbedaan motif enggak, Pak? Motifnya tidak berbeda. Boleh dipakai boleh perempuan, boleh laki-laki. Sedangkan ya, kerawang gayo sekarang ini terlepas daripada kain ulen-ulen, ada baju untuk ibu-ibu, ada baju untuk bapak-bapak, ada tas, ada dompet, ada sandal jepit, ada sandal pun sudah dibikinkan dari situ. Kemudian souvenir-souvenir lain, gantungan kunci, topi, ini seperti yang saya pakai ini, nah, itu sudah banyak tuh. Berarti itu tapi tetap kepada motif yang Aceh Gayo tadi ya, tapi sebenarnya untuk adat tadi ya, yang khasnya adalah pakaian yang digunakan ini. Yeah. Oh, oke. Jadi memang sudah berkembang sekali Reza, yang tadinya disulam dengan tangan sekarang sudah menggunakan mesin jahit sudah boleh. Alhamdulillah. Tapi mempertahankan motif-motifnya ya, motif dari sulamannya sendiri. Warnanya juga udah boleh tuh, aku lihat pecinya Bapak warnanya biru dan putih. Iya. Ya, jadi sudah boleh ada perkembangan-perkembangan. Iya, tapi dasarnya hitam. Tapi tetap dasarnya harus hitam. Hitam. Betul sekali. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Bapak ya, ini bentuk apa sulaman kerawang yang paling khas dimiliki Aceh Gayo itu Pak? Bentuknya apa? Ya, bentuknya sebagaimana dijelaskan oleh Pak Hasan tadi, itu kan ada pucuk rebung. Ya, ada pucuk rebung, ada rantai. Rantai ini artinya kita untuk menguatkan persatuan. Mari kita bergandeng tangan. Oke. Okay. Satu sama lain, seperti rantai lah. Tidak bercerai-berai. Kira-kira begitu makna daripada rantai itu. Kalau moon braiding tadi itu juga hampir berkaitan dengan rantai juga. Baik. Kita bersama-sama mari kita seperti awan beriring-iringan ya, secara beriring-iringan kita berjalan bersama. Kompak gitu kompak, ya. Kompak, duduk bersama, kira-kira begitu. Baik. Mari kita dalam satu ikatan lahir dan batin. Kira-kira begitu.
Jadinya aku semakin pengen lihat seperti apa kalau dipakai gitu ya. Walaupun di sini udah banyak contohnya, tapi kayaknya lebih kerennya kalau ada modelnya nih, Za. Betul. Nah, kita langsung tampilkan saja, inilah model-model yang akan menampilkan yang namanya sulam Aceh Gayo. Wow. Ya. Silakan teman-teman. Sulam Kerawang Gayo adalah salah satu karya seni rupa tradisi masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Sulaman Kerawang Gayo adalah nama motif hias dari pakaian adat tradisional suku Gayo. Pengaruh masuknya Islam di Gayo yang melarang membuat gambar makhluk hidup yang bernyawa menyebabkan ragam hias Kerawang Gayo membentuk pola geometris yang mengandung unsur garis, sudut, bidang, dan juga ruang, yang ketika dikombinasikan menghasilkan ragam hias geometris yang indah. Ragam hias geometris bisa disebut juga sebagai ragam hias tertua, karena sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Kerawang Gayo merupakan salah satu warisan budaya yang menyimpan banyak pesan moral, petua, dan amanah leluhur untuk generasi penerus. Cantik sekali kainnya ya. Oke, baik, kita boleh ke tengah mungkin dulu, Pak. Kita mendekat ya, Pak. Kita mendekat ya supaya untuk supaya bisa melihat lebih dekat. Silakan, Pak. Sulam Kerawang Gayo. Tadi di lagunya juga udah itu ya. Apa iya namanya dong. Kerawang Gayo gitu ya. Oh gitu. Kira-kira gitu. Ini ya? Kita yang tengah ini aja mungkin yang lebih muda Atia ya. Oh, boleh. Yang Bapak gini. Mungkin dijelaskan. Bagaimana filosofinya tadi sempat kita diskusikan kakak juga. Kakak boleh maju sayang kakak. Berbicara, silakan Pak. Di tengah-tengah, nah silakan nih Bapak ya. Alwin boleh di... Yang ini, ya. Yang ini, yang putih ini, yang di atas, itu namanya moon bearing. Filosofinya, si bijak kin perawah, si kuat kin penemah, kunul teruken, kin pemutus peri, remalan termulu kin pergang tali. Ini arti daripada moon bearing. Kemudian ini pucuk rebung yang kuning itu pucuk rebung. Yang di atas-atas ini ya. Ya. Ini yang ya. Atas yang kuning yang, pucuk okay. Rebung. Itu dasarnya kecil, membesar, pendek, memanjang. Oke. Okay. Pucuk rebung. Kemudian yang kecil merah-merah ini rantai. Tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Alwin, rantai, dimanapun kita tetap bersatu. Oke. Okay. Oh. Ya, ini rantai. Kemudian ini pun bekune, ini. Ya. Oke. Okay. Kemudian ini tekukur. Tekukur. Ini, ya, hemat jimat tengahra, hemat ingat-ingat sebelum kona. Yang tadi finansial. Iya, nasihat ya, finansial tadi. Pagar. Pagar. Pagar ini menjelaskan bahwa di dalam beternak itu harus ada kandang. Oh, oke. Okay. Kandang itu nanti takut dimakan harimau. Oh iya betul. Oh. Jadi ternaknya kandang. Dijaga. Ya, jaga. Mm-hmm. Ya. Terus yang apa lagi? Sebelah sini. Ini warnanya juga sudah terlihat Reza ya. Iya, merah, kuning, hijau tadi ya, putih. Di dasar warna hitam. Dasarnya warna hitam. Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau kita lihat ini bisa kamu nanti ada motif-motif yang lain juga bisa ya Pak ya sebetulnya ya. Tapi dalam arti tetap dengan filosofi yang sama. Betul. Begitu ya. Betul. Oh, karena baju. Kan yang lain juga ada banyak nih tapi yang, ya. Yang kecil-kecil, yang ya. Selendang kecil-kecil. Selendang gitu. Selendang pun warna motifnya ini. Kemudian okay. Baju laki-laki pun motifnya seperti ini. Oke. Okay. Kemudian sebaju wanita pun motifnya sama seperti ini. Gitu. Oh. Nah ini rata-rata. Betul. Ya. Ini namanya sulam Kerawang. Tapi motifnya macam-macam yang tadi sudah kita kasih katakan sama pemirsa ya. Betul. Yang sudah banyak sekali juga filosofinya Reza. Betul sekali. Nah
Ini kain, ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan. Kain Bapak. Ini yang dinamakan Opuh Ulen-Ulen. Opuh Ulen-Ulen. Ya. Okay. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa Opuh Ulen-Ulen ini dipergunakan untuk menyematkan kepada tamu-tamu yang dianggap agung. Hmm. Ya, contohnya tadi seperti yang disebutkan Pak Hasan tadi, ya, menyambut tamu misalnya seperti presiden datang ke daerah kita, ya kan, maupun bupati yang akan dilantik, ya, atau untuk orang yang mau nikah, nikah sehari, raja sehari. Raja dan okay, ratu sehari. Opuh raja. Nikahnya gak sehari kan ya Pak ya? Iya nikahnya gak sehari. Jangan. Jangan kira-kira raja sehari. Raja sehari. Raja sehari. Opuh Ulen-Ulen ada artinya gak sih Pak? Opuh Ulen-Ulen ada artinya gak? Selimut. Oh selimut. Selimut. Artinya selimut diselimutkan kepada tamu. Baik, berarti selimut yang agung gitu ya, kali ya. Disematkan. Disematkan kepada tamu yang agung. Ini kain kebesaran masyarakat Gayo. Kira-kira gitulah. Waduh, hati-hati nih megangnya nih, hati-hati bisa. Iya, baik. Itulah tadi dari Aceh Gayo, motif kerawang. Betul ya. Betul sekali. Gayo. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan juga setelah ini ya, setelah bersama-sama berikut ini, kita akan ada sulam dari Koto Gadang. Ya, dari Sumatera Barat tentunya. Jadi, tetap bersama kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Ya, terima kasih Bapak. Tarian modifikasi yang menggambarkan kehidupan muda-mudi saat menempuh kedewasaan. Selendang adalah sebuah simbol ketertarikan dan rasa senang sekaligus ikatan cinta suci dan penuh kesetiaan. Selendang memiliki arti sebagai kesiapan dalam membangun sebuah rumah tangga. Hentakan kaki menambah kegembiraan dalam iringan musik gamai yang merupakan salah satu jenis musik tradisional Minangkabau dan berkembang di daerah Pantai Barat, Sumatera Barat. Musik ini lahir akibat perbauran atau akulturasi antara budaya pribumi Minangkabau dan budaya Barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Walaupun musik gamaik lahir dari akulturasi budaya pribumi dan musik barat, tetapi bagi masyarakat Kota Padang, musik tersebut sudah dianggap sebagai milik dan bagian dari tradisi mereka, sehingga ada rasa tanggung jawab bagi masyarakat untuk melestarikannya. Bye.
penampilan yang sangat luar biasa sekali. Reza, tepuk tangan dong Reza. Tepuk tangan dulu tuh teman-teman yang luar biasa. Wow. Itu tarian Babendi-Bendi namanya Reza. Oh gitu. Ya, ya tentunya kita masih ada di acara kesayangan kita tentunya ya. Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Nah Reza, karena tadi ya, kita sudah membahas mengenai Aceh Gayo ya sulamnya. Betul. Sekarang kita akan mengupas tuntas mengenai sulam Suji dari Koto Gadang, Sumatera Barat. Oke, sudah ada dua narasumber yang akan hadir Ati ya. Betul sekali, ada Ibu Suherni Syam SE selaku Ketua Perkumpulan Bundo Kanduang di DKI Jakarta. Dan juga Bapak Malvilin Dokoti selaku Pimpinan Sanggar Linpapeh Anjungan Sumber Taman Mini Indonesia Indah. Silakan masuk kepada dua narasumber kita, luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman. Halo Ibu. Selamat datang. Apa kabar? Cantik apa sekali. Kabar? Daeng silakan. Halo Pak. Silakan Ibu di sini, Daeng di sana ya. Reza, kamu kan tadi lihat kok baju kamu cantik banget Atia gitu ya. Iya. Nah, ini salah satu contoh dari sulam Suji. Nih kain aku, cantik banget kan? Warnanya lebih mencolok begitu ya. Benar, jadi dia lebih warna-warni. Ya. Kok tadi kan Aceh Gayo itu lebih ke hitam. Betul. Ya. Dasarnya kok ini warna-warni. Tapi kok Bapak juga hitam-hitam? Kan aku banyak, karena kan warna-warni, hitam kan termasuk betul, warna. Betul, tapi kok aku kayak hijau sendirian di sini ya. Benar. Tapi gak apa-apa ya. Kita sapa dulu, selamat malam. Malam. Apa kabar ya. Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Silakan Atia, ini daerah kamu ya. Apa yang mau kamu kulik-kulik dari daerah ini, silakan. Mungkin sejarahnya dulu kali ya, dari sulam ini, sulam Suji sendiri seperti apa sih? Pertama kali ada di daerah. Daerah mana nih awalnya? Padang nih? Ya berarti ya. Di Padang atau di mana? Koto Gadang. Di Koto Gadang. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kabupaten Agam. Kabupaten Agam. Dan daerahnya perbatasan dengan Bukit Tinggi. Oh okay. Baik. Dari situ awalnya ya terciptanya. Terus motifnya sendiri nih Ibu, boleh diceritakan gak? Motif yang sangat-sangat khas banget gitu loh dari sulam Suji sendiri. Kalau sulam Suji itu namanya sulam yang ciri khasnya dari Koto Gadang. Baik. Ya. Kalau yang dari Koto Gadang tadi itu ternama dengan selendang Koto Gadang nih yang kayak Bunda pakai ini. Gitu baik. Kan. Motifnya tuh identik dengan bunga mawar. Oh baik, bunga mawar. Ya. Okay. Nah, jadi ini ada nih bunga mawar, ada bunga mawar yang besar, ada yang kecil sampai ke putiknya. Tapi kalau tadi kan motifnya bunga-bunga ya, Ibu ya. Mohon maaf, kalau dipakai digunakan pria wanita sama aja. Oh beda. Oh, kalau di pria enggak banyak bunga-bunga? Oh enggak banyak bunga-bunga. Apa yang ciri khasnya kalau di pakaian yang pria? Coba. Jadi mungkin lebih itu ya, ini untuk perempuan. Ya lebih banyak mungkin zaman-zaman dulu ibu-ibu kita dulu dia lebih mengutamakan ke perempuan. Jadi makanya dilambangkan bunga mawar. Bunga mawar itu lambangnya wanita, Bundo Kanduang di Minangkabau. Bundo Kanduang. Oh, itu jadi, makanya Suji itu adalah buatan wanita untuk wanita gitu Reza. Tapi kalau tekniknya sendiri sama seperti menyulam pada umumnya atau bagaimana? Iya. Tekniknya tadi itu caranya ya sama dengan menyulam. Ya sama lah ya kayak menyulam itu. Saya lihat juga tuh dalam layar ya. Cuman itu nanti ciri khasnya tuh di kita tuh ada granasi itu warna, pakai warnanya. Yeah. Ya indeti kalau Koto Gadang tadi itu memakai minimal 5 warna sampai 7 warna. Tapi pemakaian warna ini, selendang ini pemakaiannya tuh enggak sembarangan juga. Gitu kan. Bagi orang yang usianya di bawah 50 tahun dan belum punya mantu itu boleh memakai warna merah. Mohon maaf, ini merahnya apanya? Merah Ibu? Kayak tadi yang dipakai yang tadi. Okay. Kalau kita usianya udah 50 tahun ke atas dan sudah mempunyai mantu, itu pakainya hitam, enggak boleh lagi pakai merah gitu. Oh, jadi itu menjadi penanda juga, Bu. Penanda. Nanti kalau yang 50 tahun belum punya mantu malu enggak, Bu? Waduh. Enggak. Pakai merah nih aku kadang, gitu. Kadang gini ya, maaf mungkin para penonton heran ya kalau melihat kita-kita nanti kalau ada di Jakarta masih suka pakai yang merah.
ya kita nggak tahu, oh, gitu kan. Makanya kami fungsinya sebagai Bundo Kanduang DKI Jakarta, itulah fungsinya mensosialisasikan, okay, tradisi adat. Jadi memang dari sebaiknya kalau sudah di atas 50 dan punya mantu warnanya hitam, nah, seperti ini. Tone down gitu, tone down, iya, ya. Jadi pakai hitam aja, betul, gitu ya. Karena memang lebih cantik dan terlihat dewasa juga mature ya kalau warna hitam. Oh gitu ya? Betul, oh, sekali. Iya, iya, iya. Tapi penasaran Mileza, kenapa kalau misalnya menari itu juga pakai selendang tarian barusan? Kenapa Pak? Ya oke, okay. Mungkin kebetulan ini karya tari yang baru. Kebetulan salah, mungkin saya revisi tadi bukan tari bebendi-bendi. Oh, oke, okay, ya. Tari apa namanya? Selendang Gamai. Selendang Gamai. Oke, ya, okay, ya. Mohon maaf ya Bapak ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita revisi aja. Kebetulan kita pakai selendang, biasanya kalau di Minang, tari Gamai itu tari pergaulan buat muda-mudi, ya. Muda-mudi di Minangkabau. Kebetulan mereka-mereka, kalau yang laki-laki dia harus pakai selendang. Selendang itu hanya warna kuning aja. Seperti ya, yang bawa pakai ya, sekarang nih, Daya pakai selendang ya, warna kuning aja. Sekarang saya kombinasikan, saya galakkan dengan bentuk-bentuk selendang Koto Gadang ini. Saya pakai properti selendang Koto Gadang ini. Oke. Iya, lebih biar lebih anak-anak muda zaman sekarang biar tahu gimana budaya Minangkabau itu sendiri. Oh, jadi betul, tetap ada modifikasi ya, tetapi dengan akar yang tetap tidak berubah sebetulnya. Oh iya, ya, betul sekali Reza. Okay. Ini kalau aku penasaran banget nih ya, kayaknya ujung-ujung dari kain kita sama-sama begini. Ini apa ya Ibu namanya? Itu namanya renda. Betul. Karena tidak semua kain ada giniannya loh Reza, dan ini tingkat kesulitannya sangat sulit sekali. Betul. Bagaimana kalau kita lihat lebih jelasnya lagi Reza? Ada model juga seperti tadi ada aku dong. Aceh tadi. Ada teman-teman aku, oh, dari bestie, Sumatera Barat, Koto ya? Gadang, bestie, oh, aku. Okay. Boleh yuk kita tampilkan bersama. Tari kreasi baru dari Tari Payung Minangkabau ini menggambarkan kehidupan para wanita muda yang sedang bersuka cita. Mereka sudah beranjak dewasa dan mencari jati diri dalam menentukan sikap menuju dewasa. Versi asli dari Tari Payung biasanya dibawakan secara berpasangan, namun dalam versi kreasi dibawakan tunggal oleh hanya penari wanita. Gerakan penari memiliki karakteristik tari khas Minangkabau, yakni cenderung lemah lembut pada struktur gerakan, dan kiasan tarian ini memberikan kesan gerakan seorang penari yang bersifat lemah lembut, tetapi memiliki kekuatan dan ketajaman di dalamnya. Sementara alunan musik pengiring tetap mempertahankan tema percintaan dengan alunan musik iringan yang berjudul Babendi Bendi, sebuah lagu yang kuat memperdengarkan bunyi akordeon yang liriknya mengisahkan pasangan suami istri yang sedang berlibur dan berbulan madu ke Sungai Tanah. Thank you.
Keterampilan menyulam telah berkembang di Koto Gadang setidaknya sejak abad ke-16. Hampir setiap rumah tangga di Koto Gadang, terutama yang memiliki anak perempuan, pandai menyulam gambar bunga matahari, bunga mawar, bunga melati, dan juga flora fauna lainnya. Pengetahuan menyulam diwarisi secara turun-temurun dari orang tua ke anak perempuan mereka. Dalam pandangan adat, seorang perempuan dinilai terhormat jika peralatan yang dipakai saat menikah, seperti selendang, adalah hasil sulaman sendiri. Selendang bersulam Koto Gadang merupakan bagian kelengkapan pakaian adat. Oleh karena itu, setiap rumah tangga di Koto Gadang mempunyai sekurang-kurangnya satu helai selendang. Reza, udah aku bilang sulam suji cantik banget kan? Iya dong, sulam suji ini memang suatu karya yang luar biasa. Kita lewat dulu kita ya. Kita lewat sini ya, Ibu okay. Silakan, Bapak. Baik, kita ya. Akan sedikit membahas mengenai sulamannya. Motif, tapi yang mana motifnya. Ini motifnya? Yang ini. Bundo. Sepertinya ini ya, sudah dilihat. Ini yang mana? Ya. Ayo maju ini, lagi. Oke, silakan. Kakaknya kebetulan selamat yang tadi juga. Selamat Anda terpilih. Kena lihatnya merah nih, kena yang nunjukin yang muda. Jadi oh baik. Itunya ke yang merah. Yang muda gitu. Maksud siapa yang muda nih? Ya, ini, ya, Daeng. Yang bawahnya juga muda. Yang bawahnya masih muda. Iya. Oke, jadi boleh dijelaskan Bunda seperti apa ini motifnya? Kenapa atau Daeng? Bunda memilih ini Bunda yang dijelaskan? Oke, ini yang tadi ya Bunda-Bunda ya, para penonton di rumah, inilah mawar tadi ya. Yeah. Mawar yang besar ini, itu melambangkan seorang Bunda Kanduang. Oh baik. Satu nanti ada mawar kecil-kecil, ini ada mawar kecil-kecil, ada kembang kecil-kecil, ini ada putik juga, ini kan, ini. Jadi kalau ini, kalau selendang yang warna merah ini yang saya ngomong tadi, itu pemakaiannya tuh orang-orang yang di bawah usia 50 tahun. Oh, walaupun sudah menikah juga merah masih? Oh, boleh, ini pengantin, buat pengantin. Kalau orang Koto Gadang, ini wajib memiliki ini. Oh, wajib. Kalau orang Koto Gadang ya, jadi dia wajib memiliki ini. Jadi kalau anaknya baru manten, baru itu dia maka yang merah ini. Oh, dia baru punya mantu berarti ya. Dia pakai merah. Jadi ini bisa dipakai sampai usia kita 50 lah ya. Tapi bagi ibu-ibu yang belum punya mantu. Tapi kalau dia usianya udah 45 tahun. Udah punya mantu? Jangan pakai merah. Yang lagi. Hitam? Pakai hitam yang kayak saya. Kayak karate ya, ban karate naik jadi hitam ya. Paling jago udah putih gitu. Udah senior. Udah senior kan kalau hitam. Satu lagi kuncinya. Apa tuh? Makanya harus pakai begini ya. Oh, mungkin baik. Para penonton gak tahu sebagian yang ada di kota Jakarta atau dimanapun selain di kampung, pemakaian Koto Gadang ini, selendang Koto Gadang harus di pundak. Tidak boleh pakai yang kayak di samping. Ini contoh yang salah ya. Ya. Tapi enggak, itu beda lagi, itu songket. Oh, kalau songket ya. Bisa. Songket coba buat, tapi beda. Sorry, pakai sulamnya ini, sulam suji. Iya, tapi ini songket. Ini baru songket, beda lagi. Boleh pakai selempang. Kalau yang Koto Gadang ya seperti ini cara makainya ya. Dia full kembang. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah memberikan pencerahan ya mengenai sulam suji. Tapi setelah ini jangan kemana-mana pemirsa. Yeah. Karena kami akan kembali lagi Reza ya. Dengan menggabungkan dua provinsi yang benar-benar unik ini nih. Jadi tetap bersama dengan kami tentunya di Bunga Katulistiwa. Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Thank you.
Hai pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Oke, okay. Yes, ini segmen terakhir nih Ati ya. Betul sekali. Di sini sudah ada, kita akan menjelaskan ya tentang ketika pakaian ini digunakan. Ya boleh dijelaskan Ibu, dari atas ini, dari Aceh ini menggunakan apa aja sih atributnya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Reja. Sama-sama Ibu Tri. Okay. Kami dari Gayo, ini adalah kostum seorang laki-laki, perempuan yang mana di laki-laki itu harus memakai topi. Ya. Ya, topi itu istilahnya ya bulang di sana, sebutannya bulang. Yang mana bulang ini untuk ibaratnya seorang laki-laki itu lebih pantas memakai bulang tersebut. Okay. Dan kemudian baju seorang laki-laki itu memang harus seperti baju kuko, ibaratnya sekarang ya, mesti seperti kuko, yang mana itu dipakai dalam kegiatan adat istiadat. Oke. Okay. Di daerah kami. Kemudian bawahnya itu adalah disebut pawak. Pawak ini adalah seperti kain yang di umumnya disebut kain sarungnya. Kain sarung, dan ya. Tampak daripada kain sarung itu seperti ini di kami, di tanah Gayo sana. Okay. Kalau wanita, yeah, sama yang seperti saya pakai ini, ya disebut ini adalah jomblang. Jomblang ini seperti ules. Jomblang. Iya, okay. Ules. Yang mana ules ini bisa kami tutup ke kepala dan bisa menutupi kepala. Tergantung kita memodifikasinya. Oh jadi boleh, mau boleh. Di kepala atau di boleh seperti di kepala, ini boleh ya? Bisa diletakkan di badan saja seperti yeah ini. Oke. Okay. Okay. Kemudian seperti baju ini, beda dengan laki-laki pria. Yang mana kalau pria tadi saya sebutkan semacam koko, kalau kami lebih ke feminim, agak lebih ke ada ininya. Apa, ada aksen-aksennya ya. Aksennya, kewanitaannya. Begitu juga ikat pinggang. Okay. Ikat pinggang ini yang mana perempuan kalau memakai sarung itu kadang-kadang kan jatuh. Dengan adanya ikat ini, namanya ikat pinggang ini lebih memantaskan untuk mengikat pawak yang disebut kain sarung kami ini. Okay. Baik, berarti laki-laki dan perempuan pakai pawak ya dua-duanya iya ya. Aku juga pakai cuma di dalam baju ini. Iya, kita semua melihat itu tidak usah ya. Nah, Bunda boleh enggak Bunda diceritain kenapa kakak ini ada di sini nih? Oh ya, iya, ini cantik sekali.